Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita semua masih dalam keadaan sehat, dulur-dulur. Dan bagi dulur-dulur yang sedang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Alhamdulillahirobbil alamin. Untuk hari ini kembali lagi ke ladang jeruk siem madu untuk melakukan penyemprean rutin, dulur-dulur. Sebenarnya ini saya agak telat melakukan spray, dulur-dulur, jadi jangan ditiru karena ada beberapa kesibukan. Sedikit review mengenai spray sebelumnya, dulur-dulur. Untuk kemarin saya memakai CPT antonik dan kalium cair, dan alhamdulillah bisa dilihat untuk buahnya, pembesarannya benar-benar kelihatan ya untuk saya sendiri. Alhamdulillah, telur-telur, dan masih ada beberapa yang membawa bunga setelah petik kemarin. Untuk petik terakhir kemarin di tanggal 11 Desember, telur-telur. Untuk video ini saya buat pada tanggal 20 kemarin. Nah, inilah keadaannya, telur-telur, untuk buah yang sebesar bekel. Alhamdulillah sudah mulai banyak, dan untuk kemarin yang berbunga sudah menjadi bakal buah semua. Kemungkinan 10 atau 20 hari lagi sudah mulai kelihatan sebesar kelereng lah, telur-telur ya, alhamdulillah. Dan untuk ukuran yang seperti ini masih perkiraan saya di angka 5 kintalan, telur-telur, mungkin sekitar 2 mingguan lagi lah nanti insya Allah bisa dipetik lagi, telur. Nah, sedikit mungkin ya sebelum melakukan penyemprotan, untuk telur-telur semua mungkin sering bertanya, kenapa pada saat penyemprean pestisidanya kok banyak sekali sih, Mas? Jadi untuk di desa saya sendiri hampir bisa saya katakan 90-95% lahan pertanian sudah berubah menjadi lahan jeruk, telur-telur. Jadi kemungkinan besar untuk resistensi hama juga sangat besar ya, karena sehingga untuk saya pribadi pemakaian pestisida harus benar-benar di rolling, telur-telur, agar untuk hama di tanaman saya pribadi tidak terlalu kebal dan juga masih bisa diatasi. Dan alhamdulillah kemarin banyak keper putihnya, dan sekarang sudah bisa saya katakan sudah berkurang, telur-telur ya. Dan untuk spray kali ini, inilah pestisida yang saya gunakan. Yang pertama Bendas, telur-telur, fungisida sistemik dengan bahan aktif karbendazim pelekat, dan hari ini saya menggunakan abamectin. Untuk insektnya metomil juga, acetamiprid, NPK cair, dan tidak lupa fungisida mancozeb, telur-telur. Ini adalah plus minus sekitar 200 liter air. Nah, untuk pelekat sendiri karena musim hujan, untuk dosis sendiri saya tambah, telur-telur ya, sekitar 150 mili per 200 liter air, telur-telur. Untuk NPK cair atau pupuk cair saya berikan 150 per 200 liter air. Nah, sebelumnya kan sudah saya pergunakan CPT atau perangsang tunas. Jadi untuk membantu munculnya tunas, hari ini saya berikan nutrisi tanaman lewat daun. Untuk mancozeb, fungisida mancozeb yang bersifat kontak, saya berikan sekitar 500 gram untuk 200 liter air. Nah, untuk insektisida metomil saya berikan 5 sendok per 200 liter air, telur-telur, untuk menjaga tanaman kita dari ulat-ulat dan juga
telur-telur yang sudah bersarang ya. Nah, hari ini saya menggunakan bahan aktif carbendazim merek Bendas, karena di sini beberapa hari ini siang panas malam hujan, jadi fungisida ini sangat cocok telur-telur untuk memperkuat, terutama pada saat buah masih kecil agar tidak mudah rontok ya. Nah, hari ini dan juga insektisida apamektin untuk konsentrasi sendiri saya pakai 36 EC, saya berikan 100 ml per 200 liter air. Untuk spray kali ini saya sudah tidak menggunakan insek bahan aktif ini, midaklorpid telur-telur, karena untuk kutu putih sendiri alhamdulillah sudah berkurang, jadi saya hanya menggunakan apamektin. Selain untuk kutu putih, juga untuk pencegahan trip pada jeruk yang masih, buah jeruk yang masih muda, agar ketika besar tidak, kulitnya tidak blurik ya kalau orang sini. Dan untuk insektisida lalat buahnya saya menggunakan bahan aktif acetamiprid, untuk dosis sendiri saya berikan 75 ml per 105 per 200 liter air. Itulah untuk pestisida untuk spray hari ini telur-telur. Nah, menyambung tentang penggunaan fungisida Bendas ya telur-telur ya, dengan bahan aktif carbendazim ini biasanya dipakai pada saat menjelang sih, sebenarnya menjelang musim hujan biasanya, dan juga sebagai rollingan untuk fungisida bahan aktif devoconazol yang bersifat sistemik telur-telur. Ini sangat cocok digunakan pada saat buah juga masih kecil yang sering mengalami kerontokan, apalagi pada saat cuaca yang seperti ini telur-telur, yang kadang siang hari panas, pada saat sore hujan, malam juga hujan. Perubahan suhu yang sangat cepat mengakibatkan pertumbuhan jamur pada buah jeruk sangat meningkat ya. Jadi untuk spray biasanya saya menggunakan yang bersifat kontak dan juga sistemik telur-telur, agar tanaman kita lebih kebal terhadap patogen-patogen jamur, terutama pada saat musim yang seperti ini, penyakit embun tepung dan juga embun jelaga, kalau orang sini bilang ada embun upas juga ya, yang sangat berbahaya kalau tidak kita lakukan antisipasi. Nah, untuk itu pada spray kali ini untuk gandengan atau mankosepnya saya berikan sedikit lebih banyak, dan untuk yang sistemik bahan aktif carbendazim saya berikan sekitar 200 gram tadi ya telur-telur. Dan usahakan pada saat penyemprotan seluruh bagian tanaman terkena telur-telur, baik batang, buah, dan juga pucuk-pucuk daun, terutama daun-daun muda. Dan ini kemungkinan besar pada saat 2 minggu lagi akan tumbuh tunas baru. Jadi untuk pencegahan dari awal saya berikan fungisida dengan bahan aktif carbendazim telur-telur ya. Memang harganya sedikit mahal, tapi untuk kualitas bisa tidak saya ragukan lagi telur-telur. Kenapa kok tidak pakai bahan aktif devoconazol telur-telur ya? Bahan aktif devoconazol juga bersifat sistemik, juga sangat bagus telur-telur untuk tumbuhan tanaman jeruk ya. Tapi kalau kita terlalu sering memakai, kita semua tahu bahwa bahan aktif golongan azol, kalau kita memakainya berlebihan itu akan membuat resistensi hama tanaman, terutama jamur, sangat mudah ya telur-telur ya. Dan alhamdulillah untuk penyepraian kali ini sudah selesai telur-telur. Nah, bisa dilihat telur-telur, kemarin setelah kita semprot CPT dan juga kalium cair untuk pembesarannya ya, pembesaran buahnya sangat memuaskan. Dan untuk
ukuran buah dan juga kulitnya alhamdulillah kualitasnya masih terjaga, telur-telur masih masuk di golongan grade A semua. Nah, ini tinggal nunggu waktu telur-telur, kemungkinan 2 sampai 3 minggu lagi baru siap dipetik, dan juga nunggu agar harga agak naik telur-telur. Ini nggak tahu kenapa nih, biasanya di tanggal-tanggal Natal dan tahun baru komoditas pertanian mahal, tapi ini kok malah turun semua telur-telur ya. Dan untuk kita sendiri tahu sebagai petani, untuk pupuk pestisida sekarang sudah sangat-sangat harganya benar-benar nggak masuk akal lah. Ya, kemungkinan nanti kita pupuk yang seadanya aja telur-telur, asal kita tetap, kuncinya adalah rutin melakukan perawatan telur-telur ya. Nah, alhamdulillah untuk beberapa pohon juga masih membawa bunga. Nah, bisa dilihat telur untuk buah yang sebesar kelereng sudah mulai nampak semuanya. Nah, ini adalah sisa-sisa. Nah, bisa dilihat telur untuk kulit juga bersih. Alhamdulillah ya. Tinggal nunggu. Dan alhamdulillah untuk spray kali ini cuacanya cukup cerah, sehingga untuk pestisida insya Allah bisa terserap maksimal, untuk kerjanya juga maksimal telur-telur. Nah, inilah keadaan untuk saat ini telur-telur, karena kemarin juga tidak sempat melakukan pemotongan rumput, jadi saya pakai herbisida kontak ya, bersifat pembakar. Saya pakai merek Gamason. Untuk sendiri insya Allah tidak berpengaruh karena cuma membakar daun telur-telur, tapi tetap kita harus jaga-jaga untuk yang di bawah pohon jeruk atau kanopi jeruk. Saya tidak lakukan penyemprotan, saya biarkan saja telur-telur. Saya cuma melakukan penyemprotan atau pembersihan lahannya atau rumputnya di sekitar saja. Nah, alhamdulillah telur masih berjenjang, masih bujang seta. Insya Allah nanti di akhir tahun akan saya share, bukan tutorial tapi pengalaman saya bagaimana buahnya agar bisa terus berjenjang telur-telur. Nah, inilah keadaan setelah penyepraian. Untuk tunas baru insya Allah cukup bagus, dan untuk buah alhamdulillah rasanya juga masih manis telur-telur. Demikian video untuk penyemprean kali ini. Tetap amanah dan selalu ingat telur-telur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.